Hei, Cok! Mau masak kekurangan bahan, di dapur cuma ada garam. Kulihat dari kejauhan, kenapa mukamu muram? Jadi gini, Pak. Toko semen beli batu bata, pergi ke pasar beli galohan. Akhir-akhir ini kulihat di berita, banyak sekali terjadi kericuhan. Oh, karena itu? Ya. Ikan lohan, ikan tenggiri. Berenang bebas, tertusuk duri. Kericuhan bisa terjadi karena tak ada damai dalam diri. Iya. Gua kasih tau lu ya. Ketara abang membeli pisau, beli gergaji di pasar Cikini. Daripada lihat berita yang bikin risau, mending lihat yang satu ini. Ini. Penonton. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Cangga! Ayo kita sadari, perpecahan harus dihindari. Yeay! Ada musuh dalam selimut, ada udang di balik batu. Kebersamaan harus tetap dirajut, bergotong royong kita harus bersatu. Berakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian. Cangga! Suarakan persatuan, janganlah malu. Toleransi dan persatuan membentuk kejayaan. Yeay! Jika ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Banyak perbedaan janganlah dipandang, ciptakan harmoni, persatuan abadi. Yeay! Tong kosong nyaring bunyinya. Cakep. Air yang tenang bisa menghanyutkan. Cakep. Indonesia beragam budayanya, kekayaan bangsa harus terus dilestarikan. Yeay! Seperti ke sawah menanam padi. Cakep. Menanam kayu jati. Bineka tunggal ika pesona abadi. Rakyat bersatu menjadi kekuatan sejati. Dari Cikini ke Gondangdia. Cakep. Dari Cikampek ke Tasikmalaya. Cakep. Ciptakan harmoni untuk Indonesia. Tak ada kata capek mewujudkan Indonesia jaya. Dirgahayu Jasara Harja ke-63 tahun. Harmoni untuk negeri.